Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Mukarram, Bapak Kiai, Bapak Ustadz, Ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati dan muliakan, wabil khusus Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Aziz atau Bapak Kiai Rompi, dan juga yang saya hormati Kori Kiai Haji Mawar Jeta dan juga Ustaz Mikhail Fatoni dan Ustaz Kang Cecep, dan juga yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Aceh Bapak Kiai Haji Suryadi S.Pd.MI, Ketua FDKM MPR Bapak Ustaz Dr. Mawar beserta kepengurusannya, dan juga yang saya hormati dan banggakan Ketua DKM Masjid Mas Sobar serta panitia PHBI Ternyata Islam Mimbas Isa Muhammad Shallallahu panitia beserta seluruh anggotanya yang saya banggakan ya, yang saya hormati juga, dan juga yang saya hormati kepala desa Aceh Mulia Bapak Sekdes. Bapak Sekdes di sini berdiri di saya nih, dengan Pak Bukinsa di sini berdiri di belakang saya biar ini biar ngamanin saya ya, nanti kalau ketembak Pak Bukinsa masih aku kuat kalau sini sini Pak ya. Ya, biar satu ini apa namanya satu ikatan ya bersamanya sebelah kanan. Dan yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT, Perum Rajab Mulia Presiden, ya. Dan yang saya hormati aparatur pemerintah Pak. Ya, Pak Sekdes, dan juga yang sangat dimuliakan seluruh hadirin sekalian, Bapak Ibu Tim Hadroh, ini semua apa seragamnya, ya syukur alhamdulillah semangat teruskan dan semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita harapkan semua panjang umur, banyak rezeki yang dijalankannya. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam, nikmat kesehatan ya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sehat dan sejahtera. Dengan bersyukur insyaallah kita akan diberikan nikmat iman ya. Dan juga alfa salawat dan salam pada juga nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya dan sahabatnya, dan insyaallah kita semua yang selalu istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Pada kesempatan ini saya merasa bangga dan berterima kasih kepada panitia, kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, kegiatan peringatan Hari Besar Islam, peringatan Isra Miraj Nabi kita Nabi Muhammad SAW, berarti menandakan kita sangat mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kita banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi kita sebagai wujud rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang berselawat akan kembali kepada orangnya, ya. Kita yang memerlukan sahabat beliau. Pada kesempatan ini saya mungkin samalah ya, bukan saya memberikan nasihat, tapi sama saya juga menasihati diri saya sendiri, di mana keutamaan Isra Miraj adalah meningkatkan jiwa spiritual dengan besaran Allah Subhanahu wa taala ya, yang tercatat dalam Al-Qur'an ya. Amalan utama pada Isra Miraj ini adalah sholat ya, dan juga selawat ya, dan amalan baik lainnya yang memberi hikmah
untuk ketaatan kita pada melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi semua larangan-larangannya. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di sini di tempat yang mulia ini di masjid ini ya. Di Masjid Jami As-Sobar ya, hadir di sini baik yang sudah sepuh, yang masih yang sudah dewasa, yang muda, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga adik-adik semuanya, termasuk juga mungkin balita juga yang hadir di sini. Ya, syukur alhamdulillah hadir semua di sini untuk mengikuti peringatan Isra Miraj ini yang punya makna yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah ya saya mengingatkan untuk menjaga keluarganya, anak-anaknya jangan terbawa arus globalisasi. Ya, dengan era globalisasi ini, ya mudah sekali pengaruh-pengaruh dari luar, Pak, ya, Ibu ya, pengaruh-pengaruh dari luar, baik yang positifnya maupun yang negatifnya, ya. Kalau Bapak lihat pengaruh negatifnya apa, coba di perapatan kita lihat anak-anak yang rambutnya pirang-pirang, pakai tato, ya, pakai anting, semua itu ya, itu pengaruh dari mungkin memang dari luar, dari kebebasan itu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi dengan globalisasi ini banyak hal-hal negatif yang mempengaruhi kita. Sekarang sekolah-sekolah kewalahan, ya, anak-anak banyak tawuran, malah terjadi korban, ya, anak-anak SMP sudah saling bunuh-bunuh, ya, sangat kasihan sekali, ya, baik untuk anaknya maupun orang tuanya, gitu ya, belum terjadi. Ada yang meninggal, ada yang ditahan, akhirnya minta bantuan juga supaya dibebaskan. Pak Sekdes, ada yang minta bantuan untuk dibebaskan anak yang ditahan, ya? Pak, ada ya? Ada juga, gitu ya. Kalau sudah seperti itu kan repot semuanya. Ya, begitu. Kita mari kita kembangkan ya masalah peringatan-peringatan dari Islam Islam ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Salah satunya untuk mencegah hal-hal negatif terhadap anak kita, karena anak-anak kita sebagai generasi penerus diharapkan tahun 2045 merupakan generasi emas yang tercinta, anak-anak yang mempunyai akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, yang mempunyai nilai-nilai agama yang baik dan juga sejalan dengan visi-misi Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, sehat dan sejahtera. Masyarakat yang religius sebagaimana salah satunya adalah banyak mempelajari agama, khususnya ya terima kasih juga kepada FDKMP, MUI dan Penum Kecamatan Dajet sudah melaksanakan sampai subuh ya, kegiatan sampai subuh. Alhamdulillah ini kalau bukan di masjid saya pengen tepuk tangan ya, kalau di masjid kayaknya enak juga ya, tapi di tempat itu subuh saja ada sampai subuh, saya bisa bersilaturahmi dengan Pak Ustaz semuanya ya, dengan bapak-bapak semuanya ya, untuk mengingatkan kita ya, supaya kita selalu diingatkan, kalau kan diingatkan kadang-kadang lupa ya Pak Ustaz ya, aduh saya juga suka lupa ya, jadi makanya ya, sering-sering belajar dan terbuka-buka ilmu, YouTube-nya yang positif ya, YouTube-nya YouTube yang dulu ya, kalau yang hidup yang positif itu banyak sekali pembelajaran di situ ya. Semua orang pasti pegang HP. Sekarang saya sering telepon ke masyarakat itu supaya angkatnya balita, anak kecil gitu ya. Kemudian sama anaknya ini makanya harus pengawasan juga dari orang tuanya, jangan sampai nanti salah juga gitu ya. Ini tugas kita semua untuk mendidik anak-anak kita, jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif. Karena sekarang yang paling dominan saat ini adalah kenakalan remaja ini, ya tawuran-tawuran remaja, saya juga nggak tahu apa faktornya itu ya. Jadi untuk itu mari kita sama-sama baik aparatur pemerintah, ya, baik di tingkat RT, RW, desa, kecamatan sampai mungkin ke tingkat pusat, termasuk orang tua, ayo kita sama-sama menjaga anak kita untuk mendidik agama ya, agama yang sebaik-baiknya, insya Allah kedepannya akan menjadikan negara kita negara yang berdaulat dan baik bagi seluruh kaum. Itu yang kita harapkan. Barangkali itu saja dari saya. Mungkin ini sudah malam. Kondisi saat ini terjadi hujan, tapi tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu dan sekalian untuk hadir di sini dan menandakan bahwa kita semua mencintai Nabi kita Rasulullah.
SAW. Para kandidat ibu saya dari saya, semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, kawasian, dan juga menyehatkan. Para kandidat ibu saja, Bila Tengkodaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.